Empat pemain timnas Indonesia dengan nilai pasar paling tinggi. Jordi Amat hanya setengahnya. Timnas Indonesia memiliki sederet pemain dengan nilai pasar paling tinggi. Hanya satu yang bermain di liga domestik, lainnya berkarir di abroad. Menilik laman resmi Transfermarkt, skuad timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong memiliki nilai pasar dengan total 150 miliar rupiah. Nominal tersebut diambil dari skuad Garuda yang berlaga di FIFA Matchday Juni 2023 lalu, terdiri dari 26 pemain yang memperkuat timnas nasional lalu. Terdapat 4 pemain dengan nominal pasar paling tinggi. Satu di antaranya berasal dari Liga 1 2023 untuk Persib Bandung. Sementara 3 di antaranya berkarir abroad di luar negeri. Lantas siapa saja mereka? Berikut ini pemain termahal tersebut. 1. Sandy Walsh, 34,76 miliar rupiah. Sandy Walsh menjadi pemain termahal di skuad timnas Indonesia saat ini. Pemain Kavi Mechelen di kasta tertinggi Liga Belgia. Nilai pasarnya masih stabil di angka 34,76 miliar rupiah. Sosoknya masih akan menjadi andalan timnas Indonesia di laga-laga mendatang. 2. Jordi Amat, 15,64 miliar rupiah. Pemain abor timnas Indonesia selanjutnya datang dari Liga Super Malaysia, bermain untuk Johor Darul Takzim. Siapa lagi kalau bukan Jordi Amat? Pemain kelahiran Spanyol ini masih mencatatkan nilai pasar di atas 15 miliar. 3. Saine Patinama, 10,43 miliar rupiah. Pemain termahal timnas Indonesia yang bermain di Liga Norwegia bersama Viking FK. Nominal pasarnya berada di angka 10,43 miliar rupiah. Meski begitu, Shaine masih harus berjuang keras menunjukkan performa terbaik bersama timnas Indonesia termasuk di laga melawan Brunei nanti. 4. Mark Klok, 7,82 miliar rupiah. Mark Klok menjadi salah satunya pemain dari liga domestik dengan nominal pasar paling mahal, yaitu mencapai 7,82 miliar rupiah. Klok tak hanya menjadi andalan Persib Bandung, tetapi juga di level timnas Indonesia. Sosoknya masih tak tergantikan hingga saat ini.